ketika kita membahas nama Allah Al-Mannan. Allah Maha Pemberi. Ustaz ada tulis di dalam buku Al-Asma'ul Husna, ada tiga golongan yang tidak Allah enggan bercakap dengannya. Ada tiga golongan yang Allah enggan bercakap dengannya. Allah tak mau bercakap dengannya. istilah dalam bahasa Arab maknanya Allah sangat murka, sangat marah. Sebagaimana kita dengan anak-anak kalau terlalu degil, kadang-kadang kita tak mau bercakap. Sakit hati sangat dengan perbuatan anak sebagai contoh. Oleh sebab itu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah di akhirat nanti tidak akan bercakap pada tiga golongan. Yang pertama al-musbil. Fi izarihi fi izarihi yaitu laki-laki yang melabuhkan pakaiannya hingga menutup buku lali yang kedua orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain disebut-sebut pada orang lain apa yang dia telah bagi kepada seseorang itu namanya almanan yang ketiga orang yang bersumpah dusta dalam berjual beli oke okay. yang ditanya apa maksud al musbid laki-laki yang melabuhkan pakaiannya mungkin kain sarungnya mungkin jubahnya mungkin celananya atau seluarnya Hadirin dan hadirat dalam hal ini para ulama berbeza pendapat Pertama mengatakan haram hukumnya itu yang jelas kalau Allah sampai tidak mau bercakap, maknanya Allah marah sangat. Bila Allah marah sangat, maknanya perbuatan itu haram. Tapi ada pula ulama yang berpendapat sederhana: kalau seseorang laki-laki, ini bukan perempuan. Ya, perempuan memang digalakkan supaya labuh. Pakaiannya, kalau boleh, sampai menutup kakinya. Kalau tidak pun menutup kakinya, mereka pakai stokin atau kaos kaki sebab kaki termasuk aurat. Sebab yang Nabi kecualikan muka dan pergelangan tangan, tangan hingga pergelangan. Maknanya, kaki termasuk aurat sebaiknya pakai stokin. Ustaz tidak bercakap tentang wanita. Ini musbil nih laki-laki yang melabuhkan pakaiannya. Pendapat pertama haram berdasarkan zahir ayat. Zahir hadis. Hadisnya sahih. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pernah ditanya oleh Abu Bakar As Siddiq yang beliau punya jubah labuh. Oh kalau begitu ya Rasulullah, aku ini juga tak boleh sebab jubahku labuh menutup buku lali. Apa jawab Nabi? Takkanlah engkau memakai pakaian demikian karena riak karena tidak menunjuk-nunjuk. Setengah ulama mengambil pengajaran daripada jawaban Nabi itu. Bila kita memakai pakaian walaupun labuh, tidak dengan tujuan untuk berbangga-bangga atau ria, hukumnya tetap tidak boleh, tapi tidaklah sampai ke peringkat haram. Ustaz cenderung pada pendapat yang kedua. Ini. Kalau boleh, kita singkatkan, jangan sampai menutup buku lali, itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz, apa hukum main music seperti alat-alat music, gitar, drum bas seruling ada kata harus ada kata makruh dan ada pula yang kata haram Hadirin dan hadirat rahimakumullah memang ada hadis nabi yang menggunakan istilah music itu adalah seruling syaitan penggunaan musik itu, nyanyi-nyanyian itu, seruling syaitan, dikaitkan dengan syaitan, maknanya sesuatu yang tidak baik. Jadi atas sebab itulah para ulama berbeza. Ada yang mengatakan haram. Sebab Nabi kaitkan perbuatan itu dengan syaitan. Dan syaitan perlu kita jauhi. sebagaimana sabda Nabi, "Falyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi fa inna syaitan yakul bishimalihi wal yashrab wa yashrab bishimali." Ndaklah salah seorang kamu makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, kita tidak ikut yang mana satu. Tentu yang diajar oleh Nabi, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Namun demikian, bila nyanyian itu liriknya tidak ada unsur-unsur lucah, nyanyi-nyanyian itu tidak ada unsur yang melekakan sesuai dengan fitrah manusia yang suka kepada hiburan selagi tidak melekakan dan lirik-liriknya tidak menimbulkan nafsu birahi atau lucah ustaz cendong kepada hukumnya dibolehkan selagi dia tidak melekakan kita dari mengingati Allah azza wajalla wallahu alam Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, apakah makna "Subhanahu wa Ta'ala"? Allah Subhanahu wa Ta'ala (SWT). Orang Indonesia kata "SWT": SWT, SWT, Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sama makna "Subhanahu wa Ta'ala" dengan Tuhan yang Maha Esa? Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Pertanyaan ini datang dari Indonesia, dari Palembang. Saudara Khairul Fattah, "Subhanahu wa Ta'ala", maknanya... Maha Suci Allah dari segala kekurangan dan Taala Allah Maha Tinggi itu makna SWT SWT S Subhanahu W Taala Maha Suci Allah dari segala kekurangan, kecacatan, keburukan dan Allah Maha Tinggi. Dia tak sama dengan maksud Allah yang Maha Esa. Pertanyaan ini datang sempena pembahasan kita beberapa hari yang lalu tentang nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Allah Maha Esa lain. Subhanahu wa ta'ala lain. Beza. Dengan kata lain, beza. Dan yang terakhir, Pak Ustaz, Bilal ketika disiksa oleh orang-orang kafir musyrikin, dia sebut ahad. Ahad. Ini juga ada kaitan dengan nama Allah ahad. Betul? Qul huwa Allahu ahad. Ahad. Kalau dia sebut Ahad, Ahad karena sedang disiksa. Sama dengan makna Allah. Allah, Allah. Cuma pertanyaannya kalau bila cakap seperti itu, apakah itu bermakna kita dibolehkan berzikir Allah, Allah, Allah atau Ahad, Ahad, Ahad? Begini pencerahannya keadaan manusia berbeza-beda dalam satu masa dengan masa yang lain. Bilal ketika disiksa tak dapat tak dapat bercakap dengan panjang. Qul huwallahu ahad. Allahu Ahad. Allah itu Maha Esa. Dalam keadaan tersiksa, beliau hanya mampu menyebut Ahad. Ahad boleh, tapi ini tidak bermakna. Kita setiap hari hanya menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang datang dari Nabi, zikir kepada Allah bukan dalam bentuk mufrad. Mufrad maknanya singular. Single, single. Latif, Latif, Latif. Wadud, Wadud, Wadud. Jabbar, Jabbar, Jabbar. No. Zikir yang diajar oleh Rasulullah kepada kita agar kita mengamalkan Sehingga kata para ulama, lima zikir itu betul-betul terletak di bawah tilawah Al-Quran. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semuanya dalam bentuk yang lengkap. Subhanallah. Maknanya Maha Suci Allah lengkap. Alhamdulillah, segala puji-pujian milik Allah lengkap. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berat disembah melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Allah tidak pernah sebut berzikirlah Allah 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 berzikirlah Ahad 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 Bilal sebut dalam kondisi seperti itu tidak ada masalah tapi itu tidak bermakna kita digalakkan atau dibolehkan berzikir dengan satu kata Ahad 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 Rahman 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 no yang datang dari nabi atau kalau mau ikut zikir cara yang diajarkan oleh Nabi sampai Nabi sebut afdalu zikri la ilaha illallah zikir yang paling afdal yang paling istimewa yang paling hebat Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tak pernah datang dari Nabi Afdalu Zikri Allah Allah Allah. Apalagi sampai mendakwa Ho Ha Hi Afdalu Zikri Ho Ha Hi tak pernah datang dari Nabi. Mengapa kita tidak reka-reka sesuatu yang tidak datang dari Nabi? Ustaz kira cukup sampai di sini. kita.